Maimunah ini adalah istri Nabi yang terakhir, dan setelah Maimunah tidak nikah lagi gitu. Dan umur Nabi ketika itu 57 tahun. Nah setelah itu udah gak nikah lagi ya. Jadi ini udah endingnya. Oke, okay, Maimunah namanya binti Harith, ayahnya adalah Harith bin Huzan bin Bujair bin Huzan bin Hazm bin Ruaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir. Jadi yang biasa disebut dengan Bani Hilal. Nah, istri Nabi SAW yang dari Bani Hilal juga adalah Zainab binti Huzaimah. Gitu. Jadi Zainab binti Huzaimah ini masih saudara. Masih saudara sama ini, Maimunah binti Harith. Saudara apa? Saudara seibu. Loh, kok boleh nikah sih? Ya kan Zainab binti Huzaimah udah meninggal. Gitu. Paham enggak? Jadi kalau udah meninggal enggak apa-apa. Tapi apabila digabungkan itu ya enggak boleh. Tapi kan Zainab binti Huzaimah kata itu bersama Nabi paling cuma 3 bulan. Habis begitu meninggal. Ini sekarang Maimunah ya. Nah, Maimunah ini ibunya namanya Hindun binti Auf. Nah, Hindun binti Auf ini menarik nih. Hindun binti Auf ini dia itu punya anak-anak, dan anak-anaknya itu dinikahi oleh orang besar. Namanya Maimunah, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Terus ada Lubabah Kubro. Lubabah nanti ada dua, ada Kubro, ada Sugro. Lubabah Kubro dinikahi sama Abbas bin Abdul Muthalib, gitu, pamannya Rasulullah SAW. Terus Lubabah Sugro dinikahi sama Walid bin Mughirah. Nah, Walid bin Mughirah itu siapa? Ayahnya Khalid bin Walid. Kan Khalid bin Walid bin Mughirah, gitu. Jadi Maimunah itu bibinya Walid. Maaf, bibinya Khalid. Ya, bibinya Khalid bin Walid. Kemudian nanti ada Asma binti Umais. Asma binti Umais. Kok ini kan Maimunah binti Harith. Asma binti Umais. Itu seibu Hindun binti Auf tadi. Seibu. Nah, Asma binti Umais itu apa ibunya istrinya siapa? Istrinya Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Terus Ja'far bin Abi Thalib meninggal, Asma binti Umais dinikahi sama Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, terus dinikahi sama Ali bin Abi Thalib. Jadi seperti itu. Nah, berarti Hindun ini punya anak-anak yang suaminya orang gede. Sampai kata Rasulullah SAW, khairul ashar, ya, besan yang paling baik, gitu. Paling bagus, gitu. Dan ada pendapat juga dari para ulama bahwa kan tadi kan Lubabah Sugro tadi kan ibunya Khalid bin Walid, ya kan? Kan Bani Mahzum tuh. Nah, Bani Mahzum itu bani yang sama Rasulullah SAW itu keras. Permusuhannya keras sekali. Nah, jadi setelah Maimunah tadi dinikahi oleh Rasulullah, akhirnya Bani Mahzum itu jadi lunak. Dan banyak yang masuk Islam gara-gara itu. Nah, termasuk Bani Hilal itu sendiri. Ya, Bani Hilal itu banyak yang masuk Islam setelah pernikahannya Rasulullah SAW dengan Maimunah. Nah, Maimunah sebenarnya beliau itu bukan apa istri pertama Rasulullah ya. Maksudnya Rasulullah itu menikahi Maimunah itu dalam kondisi janda juga. Ya, istri suami pertamanya namanya Mas'ud bin Amr Ats-Tsaqafi. Habis begitu menceraikannya dinikahi sama Abu Raham bin Abdul Uzza. Terus meninggal dunia baru dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu setelah Maimunah ditinggal wafat oleh suaminya, bilang kepada Ummu Fadl, Lubabah Al-Kubro. Ya, Ummu Fadl ini kunyahnya Lubabah Al-Kubro. Siapa Lubabah Al-Kubro?
istrinya Abbas. Nah, kata Maimunah, udahlah untuk urusan nikah aku serahkan aja kepada Ummu Fadl. Gitu. Akhirnya Ummu Fadl bilang ke Abbas, ini Maimunah pengen dinikahkan gitu. Nah, akhirnya di situ Abbas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta kepada beliau untuk menikahi Maimunah. Jadi menawarkan Maimunah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan subhanallah diterima oleh beliau. Kenapa? Kata itu Abbas sudah memprediksi kalau Maimunah dinikahi oleh Rasulullah, nanti Bani Hilal banyak masuk Islam. Dan Rasulullah pun juga menerima itu. Dan ternyata benar, banyak masuk Islam. Kemarin Ummu Habibah masuk dinikahi Rasulullah supaya Abu Sufyan masuk Islam. Alhamdulillah. Juwairiyah supaya Bani Mustalik masuk Islam. Dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Dan itu luar biasa. Kemudian jadi pernikahan Rasulullah SAW dengan Maimunah itu setelah terjadi Umratul Qadha. Umratul Qadha itu gini. Ketika pas perang Hudaybiyah, itu kan Rasulullah tidak jadi umroh. Ya, tidak jadi umroh. Nah, ketika itu Hudaybiyah kaum muslimin banyak yang ngambek, yang pas kita cerita tentang Ummu Salamah. Nah, setelah itu kan setahun kemudian setelah Hudaybiyah itu baru umroh qadha. Mengqadha tahun lalu ketika pas perang Hudaybiyah enggak jadi. Nah, setelah umroh qadha, selesai tahalul, udah selesai. Ya udah selesai umroh. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW cuma diberi waktu 3 hari sama Quraisy. Gitu. Akhirnya apa? Ketika itu kan Maimunah masih di Mekah. Maimunah masih di Mekah. Kemudian setelah Nabi SAW selesai umroh, kan udah selesai nih. Dalam kondisi ihram itu belum selesai umroh kan gak boleh nikah. Tapi kok udah selesai kan boleh. Pokoknya kalau udah tahalul itu udah boleh. Nah, ketika masuk udah selesai tahalul, ya udah ditawari oleh Abbas, alhamdulillah mau. Nah, ada juga pendapat sebagian ulama yang lain bahwa Maimunah ini menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi gini, kekhususan untuk Nabi SAW adalah apabila ada perempuan menyerahkan dirinya kepada Nabi tanpa mahar, tanpa wali, itu boleh untuk Nabi. Tapi enggak boleh untuk kaum mukminin. Ya, dalam surat Al-Ahzab 50, "Wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabiyyi." Ya, "In arada nabiyyu ayyastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin." Artinya, dan bagi kamu Nabi Muhammad boleh perempuan jika dia menyerahkan dirinya. Dan Nabi mau khalisatan laka min dunil mu'minin, itu khusus bagi Nabi tapi bukan untuk kaum mukminin. Ya. Jadi ketika itu Maimunah dalam kondisi nunggang unta, masih di unta, bilang kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, unta dan ya muatan ya, maksudnya yang naiki untuk Rasulullah." Maksudnya unta ini dan yang naiki untuk Rasulullah. Jadi menghibahkan dirinya untuk Rasulullah. Ya. Jadi di situ akhirnya terjadi pernikahan. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW menikahi Maimunah, sedangkan umur Maimunah 26 tahun. Nah, kemudian diberi mahar berapa? 400 dirham. Bukan 400 dinar ya. Balik lagi. Sama seperti istri-istri yang lain. Ya, rata-rata memang 400 dirham, cuman 1.600.000. Gitu. Ya, memang yang paling banyak mungkin cuma Ummu Habibah doang ya. Ya sampai 1,8 miliar kan. Jadi seperti itu. Kemudian ketika itu Maimunah diantar ke
diantar ke apa namanya ke daerah namanya Sharif. Ya. Nah, disitulah Nabi Muhammad SAW jadi pengantin bersama Maimunah. Nah, ketika pas Rasulullah sudah selesai umroh itu, ketika itu orang Quraisy datang. Ya, Anda kesempatan Anda di sini hanya 3 hari. Setelah itu udah Anda sudah 3 hari, sekarang keluar. Diusir sama orang Quraisy Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu Nabi bersama 2000-an orang, menurut satu pendapat 2000, hampir 2000 orang. Nah, Anda sudah 3 hari di sini, silakan keluar dari Mekah. Kata Nabi SAW, jika kalian berkenan, ya, biarkan saya menjalani masa pengantin dulu. Kami akan buat hidangan, kalian silakan hadir. Ya, silakan hadir makan bersama kami. Apa kata orang Quraisy? Kami enggak butuh makanan kamu. Silakan keluar. Sekarang keluar coba. Nabi digituin. Ya Allah, akhirnya beliau keluar ya. Dan ketika itu Maimunah bertemunya di daerah Sharif itu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi ya hikmah besar ya dari Maimunah ini ketika pas nikah dengan Rasulullah SAW, ya akhirnya kaumnya ikut apa? Banyak yang masuk Islam. Gitu. Barakallahu fikum. Kemudian Maimunah ini adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang cerdas ya dan banyak meriwayatkan hadis. Bahkan masalah-masalah yang sifatnya intim itu yang menceritakan Maimunah gitu. Contohnya kata Ibnu Abbas, akhbaratni Maimunah, Maimunah beritahukan kepadaku, beritahu aku. Berarti Ibnu Abbas siapa yang Maimunah berarti? Bibinya ya. Bibinya. Nah, bibinya Ibnu Abbas. Ya, bibiku Maimunah beritahu aku, annaha kanat taghtasilu hiya wan nabiyyu fi ina'in wahid. Dulu Maimunah itu mandi satu bejana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Kemudian anna Rasulullah SAW kan yang kata syurbi fadli Maimunah. Bahwasanya Rasulullah SAW juga mandi dengan sisa airnya Maimunah. Di sini nanti kan ada implikasi hukumnya ya. Bahwa ini dalil bagi para ulama ahli fikih yang mengatakan bahwa ya air musta'mal itu hukumnya tidak ada. Air musta'mal itu hukumnya ya tahir mutahir, suci dan mensucikan. Begitu ya. Kecuali dalam mazhab Syafi'i kan mengatakan ya suci tapi enggak mensucikan ya. Gitu. Jadi air musta'mal itu air bekas orang. Air musta'mal itu air bekas orang. Gitu. Tapi dengan hadis Maimunah ini kan jadi air musta'mal itu yang tidak berlaku ya. Maksudnya kalau enggak berlaku maksudnya air musta'mal itu boleh untuk bersuci ya. Jadi seperti itu. Ini menjadi satu sunnah ya, bahwa Nabi SAW itu suka mandi bersama istrinya gitu. Jadi seorang suami itu kalau bisa ya jangan pernah enggak gitu. Jangan sampai enggak pernah mandi bersama istri gitu ya. Ya ini susah nih kalau ingin dengar jomblo nih. Ya. Kemudian Maimunah itu pernah memerdekakan budak miliknya tapi belum izin kepada Rasulullah SAW gitu. Habis begitu Maimunah mengatakan, asya'arta ya Rasulullah ani a'taktu walidati. Wahai Rasulullah, Anda tahu tidak ya, saya sudah memerdekakan budakku gitu. Nah terus awa fa'alti, kata Rasulullah, kamu sudah lakuin merdekakan budak, udah katanya. Amma innaki law a'taytiha akhwalaki kana a'dama li ajrik. Kalau kamu berikan ya, kamu berikan budak itu kepada
saudara ibu kamu. Ya, saudara ibu. Jadi paman dari ibu. Ya, itu akan lebih banyak pahalanya. Nah, di sini ini menunjukkan bahwasanya Maimunah itu orang yang dermawan. Apa? Suka memerdekakan budak. Tapi enggak izin, enggak musyawarah dulu sama Rasulullah. Nah, kan enggak musyawarah dulu kan pasti akan ditunjukkan mana yang lebih baik. Ya, ternyata yang lebih baik adalah apa? Menghadiahkan budak kepada paman-paman dari jalur ibu. Ini juga menjadi satu pelajaran penting ya, bahwa memperhatikan paman dari jalur ibu itu sangat penting. Apalagi jika mereka adalah orang yang tidak punya. Begitu. Kemudian seseorang itu jika memiliki harta, kemudian dia bersedekah tanpa seorang istri ya, memiliki harta bersedekah tanpa sepengetahuan suami, itu hukumnya boleh. Gitu. Misalkan sering ada pertanyaan begini pada saya, Ustaz, saya ngasih ke orang tua saya tanpa sepengetahuan suami saya, boleh nggak? Hukumnya dua. Kalau memang harta itu harta suami, maksudnya uang belanja dari suami, nggak boleh. Tapi kalau dari hasil sendiri, baik hadiah, karena kerja, karena apa, karena warisan dan seterusnya, tanpa sepengetahuan suami nggak apa-apa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi berkafikum. Kemudian Maimunah juga orang yang cerdas sekali, dan ketika pas para sahabat, kata itu pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah sedang dalam kondisi wukuf. Kalau hari Arafah kita disunahkan apa? Puasa Arafah kan? Karena puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun sebelum dan setelah, gitu. Jadi menghapuskan dosa 2 tahun. Kemudian kalau orang yang sedang haji, boleh nggak berpuasa? Enggak lah. Nah, jadi kalau orang, jadi itu sunnah itu bagi siapa? Bagi ya para orang-orang yang non haji. Kok bagi orang yang haji sedang wukuf itu justru apa? Suruh makan, suruh minum, supaya apa? Kuat zikirnya. Nah, ketika itu para sahabat ragu-ragu. Ini Arafah, Rasulullah puasa enggak ya? Akhirnya ketika itu Maimunah kan cerdas. Gimana ya? Udah, saya kirimin aja susu. Akhirnya dikirim susu sama Maimunah. Di situ boleh minum, dilihat oleh para sahabat, oh berarti enggak puasa. Jadi pakai trik ya. Jadi kecerdasan Maimunah luar biasa. Barakulahikum. Jadi seperti itu. Kemudian apa komentar Aisyah radhiyallahu anha kepada tentang Maimunah? Jadi ketika pas Maimunah wafat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Dhahabat wallah Maimunah." Demi Allah, Maimunah sudah pergi, maksudnya sudah meninggal. Ama annaha kanat min atqana lillah. Dahulu Maimunah itu orang yang paling bertakwa di antara kami. Ya. Wa ausalina lirrahim. Dan di antara kami itu yang paling kuat menyambung silaturahmi itu ya Maimunah. Luar biasa ya. Masyaallah. Jadi ya seperti itu. Kemudian jadi Maimunah ini adalah orang yang ketika suatu ketika ya, Maimunah ini absarat habbataruman fil ard. Jadi ada satu biji di lima jatuh di tanah. Kemudian fa akhadatha, lalu diambil sama Maimunah. Waqalat innallaha la yuhibbul fasad. Ya, dia berkata sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Jadi ketika ada satu biji delima diambil dimakan.
Kenapa? Jangan sampai mau membadirkan makanan. Coba bayangin, istri Nabi loh ya, seperti itu. Ya Allahu Akbar. Kemudian Maimunah juga orang yang tegas. Suatu ketika ada salah seorang kerabat Maimunah datang ke rumah Maimunah, lalu tapi Maimunah mencium bau khamr. Ya, pilihan dari Maimunah gini, ada dua pilihan. Pertama, kamu minta kaum muslimin mencambuk kamu, ya, ya, dan kamu boleh lagi datang ke rumah saya. Atau kalau enggak, keluar dari rumah saya selama-lamanya, enggak usah datang ke sini lagi. Coba bayangin. Tegas sekali ya. Masya Allah, tegas sekali. Jadi seperti itulah apa Maimunah. Ini saya rasa kisah ini, kisah ketegasan ini jika dilihat dari isi-isi yang lain kayaknya enggak setegas ini ya. Ya, gitu. Ini kayaknya kokoh banget. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama Ibnu Abbas, kemudian Khalid bin Walid, dan seorang perempuan. Nah, terus dianterin, Rasulullah itu dianterin ada satu bejana. Nah, di bejana itu ada daging. Ternyata daging apa? Endap. Tahu endap enggak? Endap itu kadala gurun, ya, kadala gurun, ya, kadrun. Kadala gurun. Ya, kadal padang pasir. Nah, itu endap itu hukumnya halal. Ya, hukumnya halal karena makannya apa? Itu herbivora itu. Karena kadal kan apa? Herbivora. Tapi Rasulullah itu enggak suka makan daging kadal itu, enggak suka. Gitu. Pernah suatu ketika beliau di disuguhi di satu tempat, disuguhi beliau enggak mau. Nah, ketika pas saat itu ada Khalid, ada Ibnu Abbas, ada satu orang perempuan, dan Maimunah ketika itu kan udah berfirasat nih, pasti Rasulullah enggak mau makan daging endap ini. Kata Rasulullah, ketika Rasulullah mau nyiduk, mau makan, dikasih tahu, wahai Rasulullah, itu daging kadal. Itu kadal itu. Akhirnya beliau enggak mau. Saya enggak mau makan. Silahkan kalian yang makan. Akhirnya Khalid Ibn Abbas makan. Gitu. Sedangkan Maimunah ketika itu mengatakan, aku tidak akan makan sesuatu yang tidak dimakan oleh Rasulullah. Iya, Rasulullah. Berarti haram ya. Nah, tapi memang Rasulullah tidak suka. Kemudian selain pribadi yang cerdas, tegas, dan ternyata apa? Mujahid. Mujahidah. Ya. Mujahidah. Jadi Maimunah itu ternyata apa? Satu-satunya koordinator pertama, satu-satunya koordinator pertama wanita mujahidah. Jadi dialah yang mengkoordinasi perempuan-perempuan untuk ikut jihad. Ya, tugasnya apa? Tugasnya ngasih minum para mujahidin, masak, memperbaiki atau menyiapkan panah-panah. Nah, pas perang Tabuk, Maimunah ikut. Beliau menjadi ketua regu. Nah, terus pas perang Tabuk itu kan banyak panah, ribuan panah yang menyerang kaum muslimin. Terus salah satunya mengenai tubuh Maimunah, kena, dan dengan panah itu akhirnya terluka, berdarah, hampir meninggal Maimunah. Tapi kemudian alhamdulillah Allah berikan panjang umur ya, dan setelah itu sembuh. Jadi Allah sembuhkan. Barakallahu fikum. Kemudian Maimunah orang yang salah satu istri Nabi yang meriwayatkan sampai 76 hadis. Jadi Maimunah ini punya murid-murid. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Syaddad, Ubaid bin Sabak, Abdurrahman bin Sa'ib, Yazid bin Asom, Quraib, Maula ibn Abbas, Bunda Sulaiman bin Yasar atau bin Yasar. Jadi banyak ulama tabi'in yang belajar kepada Maimunah radhiyallahu anha. Oke, terakhir wafatnya. Nah, wafatnya Maimunah ini menarik. Nah,
wafatnya Maimunah menarik. Jadi kalau istri-istri Nabi, istri-istri Nabi rata-rata wafatnya di mana? Di Madinah, di kuburnya di Baqi'. Umar Bibah kemarin dipakai, bahkan Aisyah Dhanha dipakai, Ummu Salamah dipakai, banyak dipakai ya. Ya. Tapi kok Maimunah di mana? Di tempat di mana beliau menjadi pengantin bersama Rasulullah SAW di tadi Syarif tadi. Jadi Maimunah tinggalnya di mana? Tinggalnya di Mekah. Ketika di Mekah akhirnya sakit. Ketika pas sakit itu mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sudah bersabda bahwa aku tidak akan mungkin meninggal di Mekah, bahwa aku keluar dari Mekah. Akhirnya mereka membawa keluar kemana? Ke Syarif tadi. Di tempat persis dulu Nabi Muhammad SAW menikahi atau menjadi pengantin dengan Maimunah di situ, di Syarif, di bawah pohon. Baru di situ meninggal dunia. Masya Allah. Dikuburkan oleh para sahabat dan para tabi'in ya, dan yang apa? Turun ya, turun menguburkan Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas. Jadi keponakannya, keponakannya sendiri, ya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Kemudian wafatnya tahun 51 Hijriyah. 51 Hijriyah berarti tambah lagi 10, 61 tambah 7. Ya. Berarti 68 ya. Wafat berarti umurnya 68, 8 tahun. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini Maimunah Bintul Harits. Dengan ini alhamdulillah kita sudah khatam silsilah atau serial Ummahatul Mukminin. Semoga bermanfaat terutama untuk saya dan para mustami'in mustami'at. Semoga ini menjadi amal saleh kita semuanya. Amin rabbal alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.